yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dialah Allah yang pantas diagungkan dan dibesarkan, karena Dia Maha Pencipta atas segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Dialah Allah yang pantas diagungkan dan disanjungkan, karena Dia Khaliqul Makhlukat, karena Dia Dzul Jalali wal Ikram. Untuk itu saya mengajak kepada kita sekalian, mana tahi-tahi yang kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalil, yang mana atas pemberian keafiatan, kesejahteraan, sehingga pada hari ini keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sula dapat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dengan tujuan untuk kita mengenang kembali tentang akhlak atau pembelajaran yang beliau titipkan buat kita. Semoga kita semua, walaupun siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sula, insya Allah menjadi anak-anak yang tangguh sebagaimana ketangguhan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam senantiasa marilah kita tentukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, tabi'in yang mana atas perjuangan beliau sehingga alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih tetap eksis dengan agama yang kita anut, yaitu dinul Islam. Semoga anak-anakku sekalian ya yang hadir pada hari ini, tak henti-hentinya mengucapkan salawat. Bagaimana bunyi salawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Alhamdulillah, anak-anakku sudah mengucapkan salawat. Mudah-mudahan salawat kita tadi didengar oleh Allah dan diangkat oleh Allah, insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan dikumpulkan bersama baginda surga dan kita akan menikmati surga. Itu harapan kita semua. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, sebagaimana tema yang terpampang di hadapan kita, yaitu meniladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu ya rangkaian kegiatan kita pada hari ini, yaitu kita memperbanyak salawat kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu. Sebenarnya anakku sekalian, sejak awal tadi kalau kalian perhatikan, karena ingat ya, orang kata Nabi, orang yang paling kikir di antaraku adalah orang yang tatkala mendengar salawat atau Nabiku namaku mereka tidak membalasnya. Tadi saya dengar di saat teman-teman lagi bersalawat di depan, yang di luar sana keluar masuk. Saya doakan ya, ibu doakan semoga anak-anak yang tadi masih keluar masuk tidak mendengarkan, mudah-mudahan kali ini mereka mendengar dan semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Rasulullah salahnya kalau kita kembali telaah tentang sejarah kelahiran Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, itu Subhanallah. Saya sudah tua ini, kalau saya sekali pun sudah tua, kalau saya baca sejarah Nabiullah, saya menangis ya. Kenapa anak-anakku sekalian? Saya bertanya, apakah generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa seperti Nabiullah atau tidak? Coba bayangkan saja anak-anakku sekalian, tatkala Nabiullah Muhammad SAW ketika beliau dalam kandungan kurang lebih 2 bulan, ayahnya meninggal dunia. Berarti kalau dia punya ayah meninggal dunia, itu Nabi hidup sebagai apa itu? Sebagai anak yatim. Siapa yang ada anak yatim di sini angkat tangan? Yang yatim. Yang itu yang ibu menyasar, kalau anak yatim kau duduk di belakang sana. Yang seharusnya yang yatim itu duduk di depan supaya bisa menelaah tentang kehidupan Rasulullah SAW.
Yang tadi tatkala Benio berusia 2 bulan dalam kandungnya, ayahnya meninggal dunia. Kemudian para ahli mengatakan bahwa tatkala beliau berusia 4 tahun, ibunya meninggal dunia. Siapa nama ibu Rasulullah? Nama siapa? Kalau lupa ingat ibu Aminah di sini ada. Ya, kalau lupa Rasulullah pun ibu di sini ada. Ibu Aminah, jadi bisa mengingatkan kita kepada nama dari ibu Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi punya mama sudah meninggal, berarti Nabi hidup sebagai apa? Anak yatim piatu. Siapa anak yatim piatu di sini? Ada anak yatim piatu? Ada atau tidak? Ya sudah, sudah. Ya, para teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian. Di sini ada anak yatim, kemudian ada yatim piatu. Kalau kehilangan ibu saja apa? Piatu. Jadi ada anak yatim, ada anak piatu, dan ada anak yatim. Jadi wahai para anak yatim, wahai anak piatu, dan wahai anak yatim piatu, jangan pernah kalian berkecil hati. Kalian harus semangat ya, harus semangat dengan setiap saat mendengungkan salawat kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang yatim piatu tidak perlu berkecil hati, harus semangat untuk belajar. Karena Nabi Allah Muhammad SAW tatkala beliau hidup sebagai anak yatim piatu, beliau tidak pernah merasa minder, beliau tidak pernah merasa putus asa. Yang ini yang perlu kalian ambil. Kemudian anak-anakku sekalian, beliau dengan penuh semangat dalam menjalankan hidupnya, mulai dari umurnya, umur anak-anak sampai umur 24 tahun, bahkan sampai beliau meninggal dan beliau diangkat menjadi rasul, adalah sosok manusia paling purna, manusia yang paling semangat, tidak pernah putus asa. Dan ini anak-anakku sekalian, tujuan kalian melaksanakan peringatan maulid itu ya, itu yang pertama-tama kita harus mengambil keteladanan Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Barangkali untuk sejarahnya itu semua kita sudah tahu. Tatkala Nabi berusia kurang lebih 12 tahun, beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Kasihan kan? Kalian bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Tidak. Harus bisa dengan, nah dalam arti bukan hanya penggembala kambing, tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa kalian lakukan untuk membantu kedua orang tua. Jadi tatkala ya, sekali lagi beliau berusia kurang lebih 12 tahun, beliau sudah bekerja sebagai penggembala kambing. Itu subhanallah. Itu apa tujuannya? Bagi kita apa? Untuk kita bekerja keras, kita membantu orang tua kita. Nabi saja sekalipun tidak ada orang tuanya, tapi begitu gigi beliau mengatur hidupnya. Ini ya, inilah yang perlu kita ambil anak-anakku sekalian. Kalau kalian punya usianya sudah berapa tahun? 12, 13 sampai dengan 14 tahun. Kalau ya sejak kalian berusia 6 tahun kalian sudah melaksanakan maulid, berarti sudah 6 kali kalian melaksanakan maulid. Tentunya sudah banyak generasi atau anak-anak yang berakhlakul karimah. Kenapa setiap maulid yang kita bicara hanyalah akhlakul karimah atau akhlak Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini tujuannya untuk guru-guru, kepala sekolah, semua anak-anak yang melaksanakan maulid, tujuannya untuk mengambil pembelajaran yang tersirat dan terkandung di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak, Rasulullah Sallallahu juga terkenal dengan orang yang jujur. Kalian mau jujur atau tidak? Jangan hanya bilang mau tapi harus nyatakan. Kalau
semuanya sudah jodoh. Tidak ada lagi siswa-siswa yang nakal. Mungkin tahun kemarin saya sudah pernah bilang, kalau siswa ini semuanya jujur, tidak ada lagi siswa yang sering bolos. Kalau kita bolos berarti kita membohongi orang tua dan membohongi guru. Kalau menjadi ya pembolos yang baik itu bagaimana? Saya masih ingat tahun kemarin itu bilang, kalau mau menjadi pembolos apa pembolos yang baik adalah dan kalau mau bolos minta izin kepada guru jaga atau wali kelas. Baik atau tidak berarti tidak ada kebohongan. Kalau tolong bilang Muhammad adalah seorang al-amin, tolong berusaha juga tolong sebagai anak yang jujur. Selain Rasulullah SAW yang terkenal sebagai orang yang jujur, beliau juga adalah amanah. Beliau yang sesuai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu tidak pernah marah, tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Inilah yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ya, tatkala beliau di saat mau turun ayat yang terakhir, surat yang terakhir, Al-Yawma akmatu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Itu kata pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, agama Islam. Tapi apakah dengan datangnya ayat terakhir itu bisa ya para sahabat gembira? Tidak. Sahabat tidak gembira. Padahal kalau kita mau lihat ayat itu telah menyempurnakan agama Islam, berarti tidak ada lagi perjuangan. Abu Bakar mengatakan begini, menurut Abu Bakar, di saat turunnya ayat yang terakhir itu, menurut Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat yang lain bahwa di saat turunnya ayat yang terakhir ini menandakan bahwa kehidupan Rasulullah akan singkat. Benar sekali ya anak-anak sekalian. Jadi tatkala itu setelah Rasulullah melaksanakan kerasulannya, menerima wahyu dan lain-lain, itu saya rasa kalian sudah diajarkan oleh guru SKI. Jadi kala itu dari saat turunnya wahyu yang terakhir, wahyu yang kedua, yang terakhir, yaitu tatkala itu para sahabat semua menangis. Dalam arti bahwa ya Allah, kita ini akan ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di satu sisi semuanya gembira karena tidak ada lagi perjuangan untuk Islam di Tersadarum ini karena sudah selesai dan sudah sempurna. Sahabat menangis, betul ya. Para ahli mengatakan bahwa tatkala ya Rasulullah melaksanakan menerima wahyu yang terakhir, ada sebagian mengatakan 2 bulan, kemudian ada yang mengatakan 80 hari dan seterusnya bahwa kehidupan Rasulullah akan berakhir. Namun demikian ya para nabi sekalian, apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW kala itu? Beliau sebagai seorang pemimpin. Tatkala itu ya, di saat detik-detik beliau ya mau meninggal, beliau punya kesempatan. Nah ini anak-anakku sekalian yang perlu kita ambil sekalipun kalian masih kecil-kecil, karena kalian adalah calon pemimpin. Kenapa? Karena maju mundurnya sulal ini berada di pundak kaulah muda. Ingat ya. Jadi tatkala itu Rasulullah sebagai seorang pemimpin, di saat Rasulullah mau meninggal dunia, Rasulullah ingat dia punya kesalahan. Itu seorang pemimpin. Rasulullah mengingat dia punya kesalahan kepada satu orang sahabat yang namanya Ukasah. Saat itu Nabi melaksanakan ya pedatonya yang terakhir, khutbahnya yang terakhir. Nabi bilang apa? Wahai sahabat-sahabatku, andaikan di antara kalian ada yang pernah saya melakukan kesalahan, berdirilah untuk melaksanakan kisah buatku. Kala itu yang berdiri adalah Abu Bakar. Apa kata Nabi dulu melawannya Abu Bakar? Bukan engkau yang kumaksud. Berdiri Umar yang terakhir, berdiri Hasan wa Husain, anak cucu
anak dan cucu daripada Nabiullah. Apa kata Nabi kepada cucunya? Wahai kedua biji mataku, duduklah engkau, duduklah kalian berdua. Akhirnya Nabi bilang sekali lagi, wahai para sahabat, andaikan para kesehatian dalam kita melaksanakan perang, mungkin ada kesalahan yang saya lakukan, berdirilah. Maka berdirilah satu orang sahabat yang namanya Ukasyah. Apa yang Nabi inginkan? Nabi inginkan agar sebelum beliau meninggal, sebelum beliau dihukum, itu beliau mau Ukasyah menghukumnya. Itu subhanallah. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, barangkali dunia ini aman. Tidak ada lagi yang pemimpin yang membangkang, pemimpin yang angkuh, pemimpin yang sombong, disebabkan karena begitu kerendahan hatinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang sahabat pergi mengambil cangkul. Sampai kepada Fatimah, Fatimah bilang, "Kenapa engkau bilang wahai engkau bilang kenapa engkau meminta cambuk? Untuk siapa cambuk ini?" Apa kata Bilal, cambuk ini untuk Rasulullah memberikan kepada Ukasyah, mau mencambuk bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang cambuk, Nabi mau memberikan kepada Ukasyah. Ukasyah tidak rela, wahai Rasulullah, saya tidak rela untuk mencambuk engkau. Sehingga cambuk itu Ukasyah akhir kemudian Ukasyah lepaskan dan Ukasyah memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Apa kata baginda Nabiullah? Nabi bilang, wahai Ukasyah, engkau adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga disebabkan karena keikhlasan dan ketulusan. Subhanallah. Jadi begitu tingginya ya sifat Rasulullah. Inilah yang kalian perlu ada anakku. Kalau kalian adalah anak yang jujur, tidak ada lagi seorang anak yang di saat dia sekolah orang tuanya dipanggil. Saya mau tanya dulu di sini, adakah siswa yang sering orang tuanya dipanggil di sekolah atau tidak? Siswa-siswa itu yang tidak jujur. Jadi mulai hari ini dalam rangka memperingati Maulid, jujurlah terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, dan jujur kepada Allah. Kalau kalian jujur insya Allah, guru tidak susah ya, guru tidak marah, guru tidak pukul, disebabkan karena kejujuran. Dan Nabiullah itu sangat terkenal dengan dia punya kejujuran, sehingga ya pada diri Rasulullah itu ada ya, sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Inna ma bu'istu li utami ma makarimal akhlak. Sesungguhnya pada Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik-baik. Jadi anak-anakku sekalian, dalam rangka meningkatkan yang ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, marilah kita mengambil pelajaran-pelajaran yang tersirat dan terkandung di dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu dan pada akhirnya kita berkesimpulan ya, berkesimpulan bahwa dalam rangka memperingati Maulid ini, mari kita contohi. Yang pertama tentang kejujuran Nabi. Yang kedua adalah Nabi itu tidak pernah marah. Kenapa ya? Nabi tidak pernah marah karena memang Nabi subhanallah orang yang penuh dengan kehusyuan dan tawadhu. Kalau ada guru-guru di sini sering marah, itu disebabkan karena ulah siswa itu sendiri. Karena guru itu bukan malaikat, guru bukan Nabi. Dan marah itu untuk kebaikan kalian. Kalau ada guru yang pengulik ajaran Islam, dalam Islam yang mengajarkan kepada kita yang ada tiga ajaran. Ajaran yang pertama adalah anak itu kalau nakal harus ditegur. Kalau kedua kali tidak lagi itu dipukul. Pukul bukan berarti mau membunuh, tapi pukul guru itu pukul dengan nawaitu itu. Anak ini insya Allah dia bisa kembali menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang baik. Nasihat yang ketiga kalau tidak bisa lagi itu dengan kekuatan, dengan iman. Guru mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan saya punya siswa ini dia kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan yang ditunjukkan oleh Nabiullah Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat ya, kita harus yang pertama adalah jujur, kemudian amanah. Kalau orang tua bilang di sekolah itu sampai di sekolah. Yang khususnya untuk anak-anak perempuan ya, saya mau kasih ingat. Coba yang perempuan-perempuan yang sudah biasa di masa besar itu, saya masih ingat ya. Sekarang berapa banyak anak-anak perempuan yang korban akibat sopir oto? Tahu sopir oto gak sih? Tahu, semua tahu. Kalau sopir oto atau lihat bukan tokoh papa, bukan tokoh kakak, tokoh saudara, kalau dipanggil gulung di muka jangan pernah mau. Karena berapa banyak anak-anak yang rusak, yang gagal disebabkan karena sopir. Jadi ingat anak-anakku sekalian, yang terutama yang kaum perempuan, jaga diri kalian baik-baik. Yang laki-laki juga, laki-laki dengar di sini. Berapa banyak anak-anak yang menjadi OTM? Tahu OTM atau tidak? Apa itu OTM? Otak miring. Tahu penyebab otak miring atau tidak? Apa? Bukan hanya HP, tapi otak miring adalah tatkala jiwa kalian sudah dimasuki dengan alkohol, lem dan sebagainya, narkoba dan sebagainya, kalian menjadi anak-anak yang otak miring. Mau jadi otak miring atau tidak? Hindari alkohol, hindari lem, hindari narkoba dan yang sejenisnya. Kalau kalian mau menjadi anak yang saleh dan saleh, dan satu lagi, rokok yang menghabiskan biaya orang tua. Kalau kalian kecil-kecil ya, kemudian ibu tekankan ya, Nabi itu nanti setelah menikah baru tahu menikah, setelah menikah baru tahu menikah. Dan ketemu ibu itu, yang perempuan yang kecil-kecil begini, kalian tahu kalian mau pacaran itu dia punya gelar tahu atau tidak? Kira monyet, cinta kalian adalah cinta monyet. Kemudian kalian punya kenakalan disebut kira kenakalan re. Mau kira dan cinta monyet mau atau tidak? Nah, jadi janganlah diri kalian yang bagaikan mawar yang ada di tepi jurang. Mawar di tepi jurang, kira-kira orang mau pergi meter bisa, pergi lah jatuh ke bawah. Nah, itulah anak-anak perempuan yang mampu membawa dirinya ke jalan yang benar. Ya apa? Berlakulah kau seperti mawar yang ada di tepi jurang. Cuma sama kemarin di pergi langsung jatuh ke bawah, mati. Dan itulah ya seorang perempuan. Itu semua pelajaran yang ditunjukkan oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Adalah sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, mudah-mudahan sekali lagi akan lahir generasi-generasi yang istimewa, generasi-generasi yang sangat biasa, yang mempunyai akhlakul karimah, dan insya Allah generasi-generasi yang handal tangguh. Dan insya Allah kalau menjadi polisi, insya Allah akan menjadi polisi yang baik. Kalau mau menjadi tentara, jadilah tentara yang baik. Kalau mau menjadi guru, jadilah guru yang baik. Kalau menjadi bidan, jadilah bidan yang baik. Nah dengan demikian anak sekalian, kalau ya kalau akhlak Rasulullah SAW sudah kalian ambil dan kalian aplikasikan dalam kehidupan, insya Allah kalian akan menjadi anak yang saleh dan saleha, insya Allah yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Untuk itu ya anak-anakku sekalian, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita masuk pada doa, mari kita beristighfar kepada Allah. Istighfar merupakan rasa ya, rasa bersalah kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sama-sama ya. Astagfirullah.